Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Caca Channel. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips ke kalian semua, yaitu bagaimana caranya menghilangkan flek hitam. Nah, untuk kalian yang ingin tahu bagaimana caranya dan apa saja bahannya, tinggal tonton aja video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut tonton, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini lebih maju dan lebih berkembang. Oke, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita simak berikut bahan dan cara meraciknya. Nah, pertama-tama kita siapkan wadah kosong yang bersih terlebih dahulu. Lalu siapkan bahan yang pertama, yaitu kopi bubuk. Kita tuangkan kopi bubuk ke dalam wadah 1 sendok teh. Selanjutnya kita tambahkan bahan yang kedua, yaitu kunyit bubuk. Kita tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh. Bahan yang ketiga yaitu madu. Kita tambahkan madu secukupnya atau kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita aduk semua bahan hingga tercampur dengan merata. Kalian bersihkan wajah terlebih dahulu, lalu oleskan masker ini pada wajah secara merata. Kemudian diamkan kurang lebih 30 menit, lalu bilas menggunakan air bersih. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, gunakan masker ini secara rutin dan teratur 3-4 kali dalam seminggu. Oke, itulah sedikit tips dari saya. Semoga tips dari saya ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat mencoba. Dan terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.